Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ari Dwi Kirsananto, masih di ADK Channel. Nah, di video kali ini kita akan melakukan panen cabai rawit, teman-teman, yang saya tanam menggunakan pot bekas ya, seperti itu. Namun hasilnya wah mantap, teman-teman. Meski kita menggunakan ukuran pot atau polybag yang kecil, namun buahnya jos mantul, teman-teman. Lalu apa sih tip cabai ini bisa tumbuh subur dan berbuah lebat meski kita tanam menggunakan pot yang berukuran kecil, teman-teman? Nah, untuk cara dan bagaimana tipnya, kalian bisa simak video yang satu ini. Di situ saya terangkan bagaimana cara pemupukan, perawatan, dan pengendalian hama kutu kebul ya, teman-teman. Silahkan teman-teman cek, link akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke Sobat Tani, sebelum kita melakukan pemanenan cabai yang sudah matang yang berwarna merah ini, saya ada sedikit tip buat kalian bahwasannya cabai yang buah pertama seperti ini, teman-teman, ini bisa dibuat bibit unggul di periode penanaman berikutnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Dengan kriteria buahnya buah yang pertama, lalu ukuran buahnya besar, mulus, dan yang pasti tidak cacat ya. Insya Allah ini kalau dibuat bibit pasti bagus, teman-teman. Sebenarnya cabai ini sudah saya petik berkali-kali ya, teman-teman. Saya petik yang masih hijau-hijau buat itu makan gorengan, wah mantap, teman-teman. Nah, ini dia fotonya, teman-teman, waktu saya petikin yang masih hijau-hijau. Oke Sobat Tani, mari kita lakukan pemanenan cabai yang sudah masak, teman-teman. Dan yang masih mengkal kita tinggal dulu biar menjadi cabai tua dulu, teman-teman. Nah, oke, kita lakukan pemetikan. Was, mantap, teman-teman. Cabainya besar-besar. Lumayan buat kebutuhan sehari-hari meskipun kita tanam dua polybag atau dua pot, tapi buahnya sangat mantul, teman-teman. Dan ini dia hasilnya, teman-teman, setelah kita petik tadi. Wah, buahnya merah merona ya, teman-teman. Lalu ukurannya juga mantap besar. Contoh yang masih mengkal seperti ini, kawan-kawan. Dan di situ masih banyak yang belum saya petik yang masih mengkal. Kita tunggu dulu biar merah, nanti kita petik untuk periode selanjutnya. Nah, semoga video ini bisa menambah semangat kalian yang sedang menanam cabai di media polybag ya. Saya doakan semoga cabai teman-teman bisa tumbuh dengan subur, bebas dari hama, lalu buahnya bisa lebat. Amin. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Insya Allah pasti akan saya jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani muda Indonesia.